Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game PKXD. Oke teman, di video kali ini mungkin teman-teman ada yang DM ya, "Bang, kok PKXD belum update? Bang, PKXD sudah update belum? Bang, kok belum update, Bang?" Nah, kayak gitu ya, kira-kira di DM Instagram teman-teman ya. Terima kasih, tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Ini suaraku agak-agak pilek ya, mohon maaf teman-teman ya, karena di tempatku biasa dihantam hujan 7 harian ya. 7 harian maksudnya nggak hujan terus-terusan, tapi cuacanya jelek gitu loh ya. Cuacanya mendung, terus tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba nanti panas, terus tiba-tiba dingin gitu ya. Malamnya dingin dan sebagainya ya, teman-teman ya. Terus kadang panas, hari ini panas nih ya. Nggak tahu nanti malam kalau tiba-tiba cuacanya berubah ya. Jadi mohon maaf ya kalau terganggu suaraku agak-agak ini ya, agak-agak bindeng ya. Kalau orang ngomong tuh kayak bindeng gitu. Jadi mohon maaf teman-teman ya, tapi enjoy aja videonya teman-teman ya, apa yang ku sampaikan ya. Oke teman-teman, jadi di sini PKXD belum ada update teman-teman ya. Biasanya PKXD kalau sudah spoiler di hari Rabu itu kan di hari Jumat ya, di hari Jumat subuh atau enggak di Kamis malam itu sudah update ya. Cuman ini tidak ada kemarin malam tidak ada update ya. Aku sudah nunggu juga ya, aku sudah standby, aku udah lihat-lihat di Play Store itu belum ada ya, belum ada tulisan update. Terus aku juga berpikir, "Ah, ini mungkin nggak ada tulisan update, tapi nanti langsung ada di dalam in-game-nya." Nah, terus aku coba masuk ke dalam login. Aku lihat di sini ya, sampai aku nge-record, ini aku record pagi hari ya. Mungkin apa, ini upload-nya pagi hari juga ya. Nah, di sini aku sampai cek di toko satu-satu ya. Nih, aku cek satu-satu nih. Nih, di toko memang belum ada pembaruan ya. Apalagi kan kemarin teman-teman sudah nyampaikan bahwa ada katanya itu nama dari yang kotak-kotak itu namanya Enderman ya, Enderman dari Craftyland kah? Tapi aku nyebutnya itu kayak dari Minecraft teman-teman ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya berbeda, tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah infokan ya. Oke, kita lanjut ke shop lagi ya. Kita cek-cek di sini teman-teman ya, apakah sudah ada update atau belum ya. Oke, tadi kita sudah di admin dan Nimda, sekarang kita cek piaran Phoenix. Nah, ini nggak ada ya. Masih 50 games. Ini juga 50 games ya kan. Terus peluncur bola-bolanya ini juga masih sama aja ya, yang meriam api, meriam cahaya, peluncur bola salju, peluncur telur busuk, snow gas 8000 dan sebagainya ya. Belum ada tambahan sama sekali teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini, ini masih bajunya yang Team Flame ya. Aku belum beli ya, kayaknya nggak beli deh ya teman-teman ya, karena aku ngumpulin game, siapa tahu nanti di update berikutnya ya, di update nanti ini maksudnya itu ada barang-barang bagus lagi yang ditawarkan ya. Terus di sini juga masih ada kotak Zero Gravity ya, belum ada sama sekali. Terus Zero G ini ya, di sini juga ada tambahan ya. Terima kasih buat teman-teman yang ngasih tahu, katanya ada balon Zeppelin. Balon Zeppelin itu dekorasi teman-teman ya, dekorasi bisa kalian taruh di depan ataupun di luar rumah ya. Itu rasanya dijual pakai koin. Terus next di sini juga ada dukung tim api ya. Ini belum ada tambahan sama sekali teman-teman ya. Nih. Ya, nih. Tidak ada sama sekali, masih yang kemarin-kemarin aja ya. Nih. 800 850, aku sebenarnya pengen banget ya beli robot ini, cuman apalah daya teman-teman ya, belum dapat rezekinya. It's okay, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, di sini juga ada sentuhan modern ini, btw aku sudah beli ya. Jadi kalau kalian beli ini apa muncul terus, jadi kalau sudah beli satu ya sudah ya, tapi kalau kalian mau dekor-dekor banyak ya udah beli aja semua nih ya, ada koin-koinnya gitu. Terus di XD Plus juga aku sudah habis ya, XD Plus ku langgananku. It's okay, nggak apa-apa. Terus kita lihat lagi ya, di bagian shop juga memang tidak ada tambahan yang baru ya teman ya. Makanya aku cek kemarin di Play Store itu kan nggak ada update, makanya aku coba cek di dalam in gamenya, aku cek di shopnya, karena kan kemarin itu kan informasinya kan barang-barang baru ya, ini nggak ada ya teman ya. Sampai aku nge-record pagi ini ya, sampai aku nge-record pagi ini, mungkin nanti nggak tahu sampai upload sudah update atau belum ya. Kalau misalnya nanti video ini sudah upload tapi belum update ya, ini aku jelasin ya kenapa. Nah, oke, jadi sudah kita lihat-lihat ya, nggak ada update sama sekali ya, di shop juga belum ada, apalagi di bagian yang lain ya. Kita lihat coba di langit ada nggak sesuatunya, kan di langit ada sesuatu kan, yang itu ternyata nggak ada juga ya. Coba kita cek portal ya, coba kita cek portal teman-teman, apakah ada something, apakah ada sesuatu di portal ini teman-teman ya. Kita cek di sini. Oke, tidak ada ya teman-teman ya.
Oke, ini kemungkinan sih kasusnya sama kayak ini ya, di Event Zero Gravity tahun lalu ya. Maksudnya gimana bang? Maksudnya mungkin di ini ya, ini mungkin aja, ini menurut pendapatku aja ya, ini tidak mengejek salah satu anu ya, user yang enggak. Maksudnya gini nih, siapa tahu kan di tim PKSD itu update-nya udah siap gitu ya. Tim PKSD itu update-nya sudah siap, tapi di salah satu user mungkin baik di Android ataupun di iPhone ya atau di Apple, itu mungkin belum ini ya, belum 100% siap juga gitu. Jadi daripada nanti takutnya Android duluan terus Apple belum, nanti terjadi kecemburuan dan segala macam, atau juga nanti sebaliknya, misalnya di Apple sudah siap tapi di Android belum siap, nah itu nanti jadi masalah. Makanya mungkin tim PKXD itu menunggu gitu ya, menunggu biar nanti barengan aja. Jadi nanti kalau di Android sudah clear ya permasalahannya apa, sudah siap update, terus di Apple Store juga sama ya, sudah siap update 100% baru nanti diupdatekan ya, dan kita semua bisa menikmati secara merata. Itu mungkin ya pemikiran dari tim PKSD. Mungkin dari tim PKSD sudah siap datanya, sudah siap update-nya, cuman mungkin pas dilempar ke platform, bukan platform ya, kayak dilempar ke Android dan itu loh ke Apple ya, ke iPhone itu mungkin belum siap diantara keduanya atau salah satunya atau sebaliknya, pokoknya gitulah ya temennya. Apakah mungkin dari tim PKSD-nya belum menyiapkan atau bagaimana, tapi sih menurut aku tim PKSD pasti sudah menyiapkan, karena kalau mereka sudah memberikan spoiler di hari Rabu itu seperti yang kita pelajari ya, bahwa dia Kamis malam sudah update. Kalau nggak update biasanya paling mentok subuh hari Jumat ya, subuh hari Jumat itu dini hari, jadi jam 1, jam 2, jam 3 kayak gitu ya temennya. Jadi ya ini kita tunggu aja lagi ya temennya. Jadi itu ya kemungkinan, ini menurut pendapatku ya, kemungkinan menurut pendapatku lambat update atau update-nya ditunda gitu ya temennya, sampai aku bikin video ini. Gak tau nanti kalau misalnya video ini sudah muncul atau sudah upload, sudah update atau belum aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya belum update ya teman-teman sudah nonton video ini dan sudah tahu lah kenapa belum update, gitu aja ya. Oke, di sini aku mau nambahin poin ya untuk tim biru temen ya. Oke, kita tambahin poin kita walaupun tidak banyak tapi setidaknya nambah ya. Buat teman-teman sudah aku bilang kemarin ya, tim flame sudah mulai ada pergerakan ya, jadi kita tidak boleh santai-santai ya. Buat tim volt, tim biru khususnya, jangan santai-santai, karena tim flame sudah menyiapkan massa dan sudah melakukan pergerakan ya teman-teman. Jadi kita harus tetap standby untuk push point sampai nanti kita tembus di angka 40-an ya. Oke, let's go. Ini ya, aku BTW main ini terus ya, main balap mobil ini terus ya, tapi kadang pakai cara yang terbang yang cepet ya. Tapi kalau misalnya lagi gabut beneran, aku biasanya ya main freezing, apa freezing itu loh, freezing fun itu loh yang tembakan ya. Oke, sudah selesai balap mobil, nambah ya satu ya, nggak terlalu banyak poinnya nambah, tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa ya temennya. Oke, di sini kita ada games ya, kita buka, sudah dapet 2 lumayan ya, tapi sayangnya aku nggak pakai apa, nggak pakai ini XD plus. Kalau kita pakai XD plus enak ya, tapi nanti dulu deh ya, aku nggak pakai XD plus, aku kumpulin normal aja dulu gamesnya ya teman ya, aku kumpulin dulu gamesnya, nanti kalau misalnya ada yang menarik ya di update selanjutnya. Aku yang penting mau ngincar itunya sih, mau ngincar yang kostum hitamnya itu ya, aku mau ngincar kostum hitamnya yang kotak itu, karena kata kalian itu adalah endemen ya, endemen tuh apa sih, apakah dari di gamenya PKXD Craftyland atau gimana ya, tapi aku masih nyebutnya ya dari Minecraft gitu, karena kan gambar kotak-kotak, gambar pixel itu kan mulanya Minecraft kan ya, kalau nggak salah ya ya. Jadi ya mau nggak mau ya aku bilangnya tadi Minecraft, tapi teman-teman banyak yang koreksi bilang itu dari Craftyland bang, itu dari Enderman bang. Oke, terima kasih. Terus juga ada yang bilang yang Junto-Junto itu festival Brazil pertanian bang, festival pertanian di Brazil gitu ya, jadi kayak merayakan gitu ya, hari panen-panen gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menginformasikan. Mungkin kayaknya di Brazil ada festivalnya ya, makanya dibikinkan kostumnya di game PKXD-nya ya. Jadi kalau misalnya kita telaah ya, jadi itu ya teman-teman ya, kemungkinan update-nya kapan bang? Nah ini yang jadi pertanyaan nih, kapan lagi nanti update-nya bang? Oke, kita tunggu aja teman-teman ya, kita stay aja, kita tunggu. Biasanya kalau ditunda tuh biasanya nggak lama itu ya, biasanya ya mungkin kita coba lihat nanti malam ya, coba kita lihat nanti malam, atau mungkin kita lihat nanti
subuh dini hari lah ya, subuh dini hari di hari Sabtu ya. Pokoknya kita tunggu aja, sabar aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak sabar, sabar aja. Tetap teman-teman harus fokus push point ya. Tetap utama kita adalah push point untuk tim Volt bisa mencapai kemenangan di skor 40. Oke? Oke, teman-teman mungkin sampai di sini videonya. Kalau misalnya ada tambahan komentar, silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.